cewek di luar sana atau apapun bagaimanapun ya, siang hari ini terserah. Sorry rumah gue kedatangan Diva, men. Keren nih, brownies kedatangan Diva. Langsung kita lihat yuk, manis. Kenapa sih aku merindukan mata yang penuh cinta? Mata yang kurindukan, mata yang kurindukan sudah hampir 3 hari tidak kulihat. Mungkin Neva kurang makan. Jadi aku kabur. Merindukan bulat bola matanya. Dia mah lagi rindu si Mujair. Dia rindu. Karena udah 3 hari ini gak masuk, Mimi. Jadi makanya Ivan Gunawan kan sampai sekarang ini kan masih gantung sama Ayu Ting Ting kan? Ya Allah, mana ada geledek lagi. Pertanda apa ya, Mi? Di saat hati ini rindu. Rindu akan kekasih. Pertanda gemuruh, apa kan? Gemuruh. Ibu. Gemuruh. Geledek itu pertanda apa? Alam tidak mengizinkan. Karena ada Krisdayanti, saya yakin sekali di studio ini ada mujizat. Ruben, amin. Kalau aku pejamkan mata, lalu aku berhitung 1-10, apabila orang yang aku kasih hadir depan mataku, akan kujadikan istri. Apabila tidak, akan kujadikan babysitter. Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tiba. Ku ingin kau menjadi milikku. Berjalan bersamamu dalam terikan hujan. Berlarian kesana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, ku ingin kau menjadi milikku. Bentar. Kenapa nangis? Tadi makan siang di buru-buru jadi iya, nangis. Makanya buru-buru. Enggak, Ivan itu terharu karena kangen. Loh, bentar. Ivan itu terharu karena kangen banget sama Ayu Ting Ting. Ya. Dia kangen banget. Dengar Mimi nyanyi lagu Sambal Lado sama Ayu Ting Ting, coba. Yuk. Coba. Mike. Diva yang satu ini bisa nggak ya ditantang untuk menyanyikan lagu dangdut? Ayo Mimi, nyanyikan. Terasa panas. Keren-keren, Mimi Krisdayanti ternyata hafal dan suka lagu dangdutnya Ayu Ting Ting. Good job, Mimi. Ujung-ujungnya sakit hati. Mimi,
udah tunjukin nyanyi lagu dangdut. Kalau yang ini, Brownies kedatangan penyanyi yang cucok meong. Mau tahu siapa? Langsung aja Kak Bensu, cus! Mau tahu nggak? Tadi kan Igun ke belakang nih, pemirsa. Ya, terus? Di belakang ada bintang tamu. Dia begini, aduh lama banget sih. Katanya gitu. Ayo, ini kenapa kita temanya glamor? Benar. Dan nama temanya adalah Cucok Meong. Tanpa panjang lebar, kita udah posting dari pagi. Bintang tamu kita, Sean Bibi! Nonton. Silakan. Assalamualaikum. Ribet banget dari tadi ya. Dari mulai insert ya. Iya. Tadinya mau pulang aja soalnya rusuh. Oh, abis ini kita lanjut sketsa live juga di sini entar. Kita punya peraturan apa hari ini? Peraturan enggak, biar saya ini menyapa dulu semua para penggemarnya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Sama Inces di mana? Di Brownies. Brownies. Enggak. Udah sekarang hari ini gua ganti. Brownies Kacida Rausna. Udah insap. Inces. Mau tanya stay-nya dong. Oke. Kenapa lo ngomong begitu lo? Kenapa? Inces, amoran melanda diri Anda. Apakah itu benar? Apakah Anda merasa seperti itu? Aduh, ternyata para host jadi mengikuti gaya omongannya Inces Syahrini ya. Inces, pokoknya sesuatu deh. Mungkin sepertinya itu sudah bawaan dari lahir. Sudah suratan takdir. Oke. Dan untuk episode ini kami akan mengajak kalian tuh semua untuk semua produk-produk asma. Boleh, silakan masuk. Coba-coba sama Jeff, jadi keglamoran melanda itu diawali dengan kehadirannya seorang ibu. Apakah ibu hari-harinya juga glamor? Menunjukkan gempita seorang siapa ini. Ada iklan ya? Enggak ada foto. Ada foto-foto bukti. Masa sih? Ini bukan foto pembeli jutanya. Bukan foto laulan. Foto-foto glamoran. Coba kita. Para, gue kasih tahu ya. Kalau ke pantai itu berenang, jangan berlindung di bawah topi. Ini liburan anjay. Dia berbuat. Duduk lu, duduk. Tahu enggak itu lagi apa? Apa itu? Itu di negara Yunani lautnya biru lalu. Itu semua lagi syuting video klip terbaru lagu baru yang berjudul Wanita Lain. Ngerti? Jadi ini kan kok di luar negeri ya? Cucok Meong ya. Ini gaulnya sama artis-artis luar negeri. Benar. Ngobrolnya tuh gimana? Coba pakai bahasa Sunda aja ngobrolnya. Bu, coba di antara selebriti-selebriti yang Cucok Meong yang paling hits membuat dada Inces Wow, Inces Syahrini bergaul dengan artis-artis luar negeri. Gak percaya? Langsung aja kita tanya ke Inces yuk. Di antara selebriti siapa yang paling worth Inces? Pasti Igun juga udah tahu kan? Siapa? Choki Kim namanya. Aduh, Choki Kim. Itu ketemu Kim. Oh lala bebe. Aduh. Kan ketemu nih. Ceritain dong
itu di Mandos. Kok bisa sih ketemu? Banyak lo bayangin ya, saking asiknya. Lihat, saking asiknya. Coba ceritakan. Cerita begitu. Diceritakan perhelatan itu. Ya Allah, Kak, kebanyakan nanya. Ya, jadi ya. Gimana sih? Gimana bisa ketemu? Ini ceritanya gimana saya bisa ketemu? Jangan ketawa, ini ya. Sakit suara incest. Ya. Ya. Sakit mulut lu, sakit mulu. Ah, emosi mulu ya apaan sih? Iya, terus. Iya, itu dimana? Oh, jangan lupa Anda jadi Ceki Kim alias Kim Kardashian. Oke, Ceki Kim. Cek. Hai. Iya, apa Ceki Kim? Ah. Itu, biasa aja. Jadi, kemana, ke negara manapun bawa bahasa Sunda, wai. Jadi pakai bahasa Sunda gitu. Sunda, ayo ocetnya gimana? Ayo ocetnya nyaho, Indonesia tuh nyaho. Oh, cucok lu meong tuh nyaho. Kalau Paris Hilton gimana? Paris Hilton. Ketemu nih di Las Vegas. Ari ieu teh. Ce Iis. Ya Allah, begitu. Kan bawa anjing kan ya. Paris Hilton. Iya benar. Lihat nih. Ini New Year, ini lagi New Year. 2014 ya, Las Vegas. Ketemunya di mana ini? Di Las Vegas. Kalau ngobrolin sama Paris Hilton, sama Kim ini ngomongin apa sih? Ngomongin kue, ngomongin parfum. Mimi Kade udah datang ke Brownies, Encet Sarini juga udah. Nah, diva yang satu ini juga hadir loh di Brownies, ada Titi DJ. Yeay! Macam mana punya rasa? Rasa apa? Rasa di dada. Apa itu? Macam rindu meluap-luap. Bukan lagi. Ini mikrofonnya menyala. Udah, yang di situ nyala, yang itu lupain. Oh, iya. Biasa menyanyi kan? Kalau udah pegang mikrofon, bawahnya pengen nyanyi terus. Iya, iya. Inilah. Oke. Kayaknya lo nyaman banget rambut lo pink. Iya. Ini buat di kepa. Oke, tahan dulu. Ya. Gua kagak suka sama ini perempuan. Kenapa? Udah bajunya kayak kebon, tapi tetap kelihatan langsing. Sorry, apapun itu yang di luar sana, kanan kiri lagi mau tayang apa bodo amat. Yang jelas Brownies kedatangan diva. Indonesia sudah akan segera berlaga. Yeah. Besok Dea akan ke Miss Grand International. Langsung lagi punya bunga jelita. Coba, buat Titi DJ coba. Selain jadi diva, Titi DJ ini dulunya juga pernah ikut ajang pemilihan Putri Indonesia loh. Nih, Titi DJ langsung akan memperagakannya. Check this out. Hello, my name is Titi Dijayati and I come from Jakarta, Indonesia. Atau mungkin semua lagu sering dinyanyikan. Biasanya ada sesuatu yang bikin suka deg-degan. Dan Buti itu paling deg-degan kalau disuruh nyanyi lagu dangdut, bener gak? Bener. Karena kan lagu dangdut itu gak gampang loh. Iya, Cengkok-cengkoknya itu tuh susah. Tapi kalau di Brownies tuh gak tau kenapa, kita kepengen aja nyobain ya. Ternyata Titi DJ ini kalau nyanyi dangdut suka gemeteran. Kenapa ya? Tapi bukan di Brownies namanya kalau gak dicobain. Ayo, Tante Titi pasti bisa kok. Pandang kelipitan. Kalau ku pandang kelipitan jauh di sana. Nana menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku. Karena oleh pesona alunan kopi dan api asmara. Okay.
mana ya manis? Tetap di Brownies, obrolan manis, hits. Membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu.